Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Abana Bibit Menganjuk. Hari ini kita pemilihan bibit nangka madu. Pemilihan bibit nangka madu untuk pengiriman ke Mojokerto. Bibit ini terjamin kevalitasnya. Bibit dengan kondisi segar. Untuk video-video bisa disimak mulai sekarang, dari pemilihan bibit, dari proses packing dan proses pengiriman. Pemesanan bibit ini dengan sistem COD atau bayar kalau barang sudah sampai. Cukup mudah kan? Bibit nangka madu ini mudah hidup di dataran tinggi atau dataran rendah, mudah dan perawatannya juga mudah. Kita lihat sampai selesai untuk proses packing dan pengiriman. Bagi yang minat bibit nangka madu atau bibit lain-lainnya, bisa komentar atau langsung ke WA aja, karena kita pakai sistem COD, dijamin aman kondisi bibitnya. Yang penting harapan dari kami, pembeli puas. Itu yang ingat bibitnya, silahkan, nggak usah ragu-ragu, langsung aja ke Abana Bibit dari aku. Kalau ini proses packing bibit ini, bibit tiga pohon dengan berat 1 kilo langsung kirim ke Mojokerto hari ini juga. Jamin kevalitasnya, ini bisa dicoba, jangan takut-takut. Ini prosesnya kayak gini, dikasih laban karena apa? Biar kuat kalau kondisi di dalam, kan kalau nggak kuat ntar takutnya jatuh. Kita safety untuk soal pengiriman, biar untuk yang pesan biar nggak kecewa. Simak terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.